Abiyo, amo higil abiyo buka kata mudeki dok. Guano tiap-tiap pukul ni setengah kat. Lama lah. Lagi kumpul mak bau. Aku pun higil juga saya. Nyumai benda bernama. Ada kereta besar, kereta kecil. Haa, gini lah saya boyo kita tengok. Haa, kita tengok dia buat kodiyo. Gua ni kalau tak ada belum belak toko, duduk sama gini. Ngerti ya sama kata. Mari boyo, tengok kita boyo. Abis mak, kemana lu muncul ni? Kita hari ni nampak boleh pitih pula. Kamu nak tanya demo cukup ke tidak ramai kita tu? Tapi begitu-begitu cukup lah. Sampai mak kuala lemur julik. Lagu mana? Buih kat benda seikor tu cicok jatuh dalam tu. Belah kita. Ini rezeki. Tak sebuah cicok. Kalau gitu kak, makan tak buih tak ampun lah. Dapat kau dua ekornya. Abis mak kawalan lemur julik. Bubuh kodok, minyak petro dengan minyak diesel. Kalau gini, sudah bubuh belakang. Kita utuh besar. Beleh. Eh, biar tengok. Mana mai? Tu minyak padul. Haa, berat tak ni? Haa, dia capur dengan gotu, biar. Haa, boleh sakit parut lah. Makan benda ni. Haa, dia mana buat ubat arah. Ubat arah saya, geriput saya. Hei. Kalau aku ni, kita tak boleh nak dia diri. Pada awak lagu mana? Kita kena telefon lah. Telefon mana, Bia? Telefon pejabat penguat kuasa farmasi ke? Ha, boleh. Telefon, Bia. Telefon. Ya, aku telefon. Oh, lo lama, Bia. Biar mau baca, Bia, ujung telefon. Alah, tengok nombor berbaca ni. 773058 ni. Ingat? Tak apa lah, aku ingat. Ada saya. 773058 ni. Ada. Halo? Ha. Gadia? Ada dia mau buat ubat haran. Mari dengar segera dah. Ha. Ada dua orang hok je buat ubat tu ya. Seorang putih hok laki hok jatuh tu ite. Gadia? Kapo jalan serik. Ha. Serik dah. Ha. Ada sungai pun serik semacam. Ha, ada laut pun serik semacam. Lepas tu kau nak kiri sikit kak. Naik kalau boksa kak. Ada basah kecil. Situlah Pak Dewa proses ubat. Ha. Gadia, nak tahu nama pula? Nama kita jauhi laporan ni. Ha, budak-budak dia panggil kita Ustaz Ahmad dia. S-A-A-D, I love you. Ha, terima kasih. Banjir nama beliau. Amu benar lah nama rosak kali lagi dah. Tak ada nama rosak. Mak, aku mak gunung Everest. Gunung Everest. Amo pegawai penguat kuasa farmasi weh. Sudah dikepung belaka weh. Kau nak gigak weh. Demo kena denda weh. RM25,000 weh. 3 tahun penjara weh atau 2-2 sekali weh. Sudah dalam kita ni memang balon muncule. Kita bobo nak laku nak menego ni berat daripada sekala. Panas sangat. Buat ubat proses hok tak ada lesen weh. Hok tu lah. Sabar amun nak royak pun pupuk kita orang-orang kita ke. Kita jangan gaduh kepedaya lah soalnya ubat tak tahu ubat mari duano. Kita cari hok ubat dah betah tu. Senih buat kira. Kalau ada kita gini kita pergi situ. Ni ada kita gini rocah wana. Amo kenal banyak lah. Bagi orang nyanyi ke orang. Buat nyanyi seperti ni. Supaya aku mula lah kenal lah. Kenal ke apa, Bia?
Aku dah tahulah jenis barang ubat hak lagu ni. Aku beli. Dia beli ubat? Beli. Jadi? Jadi saya mula-mula terjadi pas kau lama pas kau tak jadi. Tapi aku sedih helenya pemula saya beli ubat. Siapa berhubung dengan orang saya? Berhubung mana? Aku minta aku tanya, hey, berapa kau? Dia jawab? Dia raih jawab 10 yas botol. Lepas tu, aku minta lah korang dengan dia. Saya kecek muda-muda buat aku kenal tak kenal pun. Berapa dia korang? Aku minta 12. Lepas tu? Dia kata tak boleh, barang ni barang molek, barang jadi. Dia kata, minta lah sikit lagi. Berapa dia nak? Dia minta lah peria. Aku punya lah peria, nak ambil dua-dua nohi. Lepas tu? Aku pakai buat kerak, aku beri 24 ria. Weh, cidiknya dia. Dah lah peria dengan 24 ria mana banyak peria? Banyak 30. Heh, tu dia. Buat gapo saya? Hewa ya? Nampak mundur gimari-gimari? Kalau aku tahu saya, mustahil kali awak kerja gini gimari-gimari. Rajin dah. Tak boleh lah memang. Lo ni mula lahir sekarang lahir dah. Lo ni gak. Kalau siapa banyak denggi memang. Denggi memang. Aku tak tahu lagi kau mak lo ni. Denggi ni gak bahaya lah mak weh. Sebab silap keluk gak. Ni ambil bagi batu dua. Batu dua mana? Batu dua ni dapat duduk sore sepik. Kau dia saing. Batu dua? Batu dua ni memang. Memang mati lah nyusur orang. No lagu tu, no tinggi mo. Aku tak say saing. Aku tak say lah sebab utih. Ya tak payah lagi ke aku. Tak say lah jago aku mesti hero. Lepas tu, lagu mana saya woyo? No tahu tu pak, nyamuk EDP yo. Dia gini memang. Dia suka tempat air betako kan. Dia suka lah berenang-berenang kat situ. Kalau kita kan, macam kita duduk kat kolam rumah Bagalung lah. Sa'i? Ya tak kira mak. Dalam rumah, luar rumah. Dia boleh duduk mak kau ni. He? Luar rumah tu dia duduk mana kau ni? Cuba tempat tete kosong, botol-botol kosong, tayar-tayar buruk, pasu bunga, kolej kehat terbiar tu, pak saluran air hujan, buruk kelapa, dan bekas air, pak kita boleh makan, kuah binatak, perut air kita tu. Oh gitu? Pak tu, pak dalam rumah tu, lagu mana ya? Abi tak so, jawab abi amur pula jawab ke rumah. Kau lelah rumah ke mak? Dia duduk di dalam taki putanas tempat simpan air tu. Lepas tu gak, dia duduk di dalam pasu bunga pak perhiasan tu. Kau mudah kelih lagi ke mak? Tepat rakat semut di kaki meja tu. Lepas tu gak, bawah takungnya air putih sejuk ke mak? Lepas tu, kalau kita nak tahu nyamuk Edith ni, lagu mana saya? Kau dia ada belalah. Hei mak. Kalau ada belalah tu, gajus bukan nyamuk. Dia kalau nak kenal nyamuk Edith enggak, dia belah hitam putih di badan kaki dia lah, Pemak. Oh, tu belah tu. Ada juga, ha? Gapo dia lah juga ada gege orang dia dengar. Main kutu ke lemon ini. Main kutu apa? Orang dia gege pasal denggi. Oh, denggi. Tapi, Edith-Edith ke? Bayu gapo dia kamu ngayak ke sini? Sungguh aku nak dengar. Edith ni memang boleh jebak ke denggi memang. Aku memang gelih. Dolo bolo tu. Saya beriyo. Masuk peta ni. Ada okey lah eh. Ke Edith ni denggi. Hei habis. Amu nak tanya. Dia nyakit gonin ke? Tanda-tanda dia tu. Lagu mana nyakit gonin ya? Dia tanda utamanya. Demen-demen kuat ngeju. Tak sia-sia. Lepas tu sakit palo teruk ni ya weh. Haa berat lah. Lepas tu, sakit kapal kau ya? Dia tulis sendi kita tu jadi lenguh. Otak-otak pun tak ada nak mikir. Dia nak gelik dah kulu, jadi kau nak dah kili. Putih mata pula hikmat.
merah nyala. Pula lengan ada bitik-bitik merah. Yalah, tak sakit mak. Hei, apa ya, hei? Dia bitik-bitik merah tu tubik darah kalau mau cik uji nak tanya ni. Alah, dia petaruh bawah kulit. Itu ngegosi merah nyala. Dia selera makan kukuran. Pakak mutoh semacam. Yuk, jadi sakit. Oh, kalau gitu, Kak. Ambo nak balik dega-dega. Nak klik bersih lah. Cukup rumah ambo. Klik dulu lah. Molek belakang pok kita ni. Kita jaga kerbersih. Seminggu sekali kita keturu yuk. Karena kita nak selamat tak si wedi mari. Yalah, Saing. Kalau penguat kuasa sehatnya mari, Kak. Kena denda, Saing. Agak lah. Patut kalau kena denda berapa, Pia? Ya gini, saya sama. Ya tidak melebihi 500 ya anak Yawi. Oh gitu, barulah kita faham lah. Haa, mari belakang pokok kita weh. Kita pakak kutu-kutu ruyu belakang. Jago kerupsi baru dengi tak boleh masuk. Hapukan Eddie dan dengi sungguh.